Pertama, di sini Miss Tommy Art menggunakan sound LED. Dosis ketinggiannya di sini Miss Tommy Art menggunakan Niton 90 mil. Semakin tinggi dosis racikannya, semakin cepat rumput dan tunas kayu agar cepat mati dan gosong dalam hitungan jam. Yang pertama kita buka terlebih dulu adalah sunlight-nya menggunakan gunting. Lalu kita campurkan dengan air. Bahan yang selanjutnya, di sini Miss Tommy Art menggunakan garam kasar sebanyak 400 gram. Di sini Miss Tommy Art menggunakan produk atau merek ini. Nah, di sini Miss Tommy Art tunjukkan seperti ini. Adalah bentuk garam kasarnya sebanyak 400 gram. Lalu kita campurkan dengan cuka. Di sini Miss Tommy Art menggunakan produk atau merek ini sebagai zat pengasamnya. Kita campurkan dengan cuka. Yang selanjutnya kita aduk sehingga merata agar bahan-bahan ini tercampur menjadi satu. Di sini Miss Tommy Art menggunakan kayu sebagai alat pengaduk kita. Kita aduk sehingga merata.